Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bahasan kita urusan rezeki. Rezeki itu banyak, bisa nafas itu rezeki, bisa bicara itu pun juga rezeki, bisa mendengar itu pun juga rezeki, bisa melihat itu juga rezeki, dan termasuk bisa itu pun juga rezeki. Tapi lebih fokusnya pada urusan rezeki ke materi uang. Tetap harus kerja, kerja apa adanya, seadanya, dan yang ngatur rezeki tetap Allah, Tuhan yang di atas. Kita cuma berusaha, ikhtiar sambil berdoa. Cuman ada beberapa amalan-amalan tertentu yang bisa diamalkan untuk memperlancar rezeki itu. Yang susah menjadi lebih mudah, yang masih jauh menjadi lebih dekat. Untuk amalan memperlancar rezeki itu ada, bisa pakai surat Al-Insyirah, Al-Nasroh, Lakasodoroh. Nah, itu yang dipakai, dibaca setiap selesai sholat fardu 9 kali. Setiap selesai sholat fardu 9 kali. Itu dulu pernah dikatakan sama Yang Husain Ilyas Berangkal Mojokerto. Beliau mengatakan kalau sanadnya beliau dari Ngrosmo, Surabaya. Nah, kakek saya juga orang Ngrosmo, Surabaya, keluarga. Jadi katanya ya Husain, dulu itu kalau Ngrosmo itu punya ilmu pesugihan. Pesugihan itu gak pakai pelihara tuyul, jadi uangnya itu lancar. Maksudnya begitu, dengan mengamalkan surat Al-Insyirah 9 kali setiap selesai sholat fardu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.